secepatnya dong. Kabar kakak gimana ini? Baik dong. Kalau kak Emi? Oh, luar biasa baik dong. Kalau kabar ada di rumah gimana? Pasti baik dong ya. Oh, puji Tuhan ya kak. Oh ya kak, tak tahu nggak kalau semua hari itu adalah harinya Tuhan. Oh, bukannya hari Minggu aja ya kak? Oh, enggak dong kak. Dari hari Senin sampai hari Minggu itu harinya Tuhan. Karena Tuhan itu memberkati hidup kita selama ini kak. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu hari ini harinya Tuhan. Oke kak Alta. Ini ya Tuhan. Tuhan, kamu juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang akan mengajar firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi pegangan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, juga berkatilah teman-teman kami yang tidak ikut sekolah minggu, terutama yang sakit atau yang ada halangan atau apapun ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka dapat menjalankan aktivitasnya secara dan tidak kembali Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya Devino. Kak, ini aku tanya nih kak. Apa kak Tau? Tahu gak sih murah hati itu apa? Murah hati itu penuh kasih sayang, suka memberi, juga tidak pelit kak. Oh gitu kak, kayak kehidupan kita yang selalu diberkati Tuhan ya kak. Iya kak, seperti lagu yang kita nyanyikan, kemurahanmu. Oke, gerakan ya. Masih semangat kan? Pasti
pastinya semangat dong Kak Alta. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Berdiri semua ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ini sebentar lagi kita mau ngapain kok? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Namun sebelum itu, adik-adik di rumah persiapkan Alkitabnya ya. Dan juga siapkan hatinya adik-adik juga. Siapkan telinganya adik-adik juga. Sehingga bisa mendengarkan dengan baik. Namun sebelum itu kita akan pujikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau berikan kami kesehatan pada pagi hari ini ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau sertai kami dan juga Engkau berkati anak-anak-Mu ini ya Bapa, sehingga bisa mendengarkan firman-Mu ini lebih baik ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah nyanyi dan gerak-gerak tadi ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita hari ini. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Katakan yuhu. Katakan apa? Yuhu. Coba aku cek dulu ya. Siapa yang siap mendengarkan cerita hari ini? Woi, mantap. Nah, ya Dek, sebelum kita masuk ke cerita, Kak Ocha mau tanya nih. Nah, kalau Dedek melihat gambar di samping Kak Ocha nih, nah, ini gambar apa ya? Bapak? Oke, betul. Itu adalah gambar api. Nah, adik-adik pernah nggak di sini yang pernah mainan api terus kena api? Rasanya apa? Rasanya pasti terbakar ya, sakit. Nah, hari ini Kak Ocha mau bercerita tentang tiga orang ya, adik-adik. Dia memperjuangkan kebenaran. Dia tuh nggak salah sebenarnya, tapi dia dihukum oleh seorang raja untuk masuk ke dalam perapian. Kira-kira siapa ya, adik-adik? Nah, tadi adik bisa baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Jadi adik-adik bisa baca di situ ya untuk cerita lebih detail. Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama di video berikut.
Tita Raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Kakekku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa? Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya. Dia bersama kita. Iya, Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya. Iya. Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu, ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat! Bawa mereka sekarang! Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Gak berani lihat. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang. Bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Hah? Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang maha tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka gak robek. Gak ada bau hangus. Wah.
Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Nah, ya Dek, tadi kan kita sudah nonton nih bersama-sama video cerita hari ini ya. Nah, menarik banget kan hari cerita hari ini. Di situ ada Sadrak, Mesak, Abednego yang diminta untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi di sana Sadrak, Mesak, Abednego mau nggak adik-adik menyembah? Nggak mau ya, dia tetap mau percaya sama Tuhan untuk senantiasa menyembah Allah dia yang benar. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar adik-adik untuk senantiasa berpegang teguh tentang kebenaran itu. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang senantiasa mau menyembah Tuhan. Nah, seperti kita saat ini adik-adik, yang kita mungkin sekolah minggu, online, di rumah, tapi gak menutup kemungkinan untuk rajin, tetap rajin datang ke sekolah minggu. Nah, menyatakan kebenaran seperti untuk senantiasa bertindak jujur juga, tidak mencontek kalau sekolah, seperti itu ya adik-adik. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama mau untuk menyatakan kebenaran, karena Tuhan akan menolong dan menyertai setiap apa yang kita lakukan, seperti Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, Abednego di cerita hari ini. Oke adik-adik? Oke. Nah, setelah itu kita mau berdoa dulu ya bersama-sama adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Mulia, Tuhan, ajari kami Bapa untuk senantiasa meneladani Tuhan, untuk bisa berkata benar Tuhan, untuk bisa mengatakan kebenaran itu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan setiap doanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, kita akan persiapkan persembahan kita. Nah, adik-adik, nanti uang sembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya, adik. Suatu waktu orang tua ke gereja, adik-adik bisa titipkan persembahannya ke orang tua. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam kotak persembahan ya. Atau bisa juga transfer di nomor rekening di bawah ini atau scan barcode-nya. Oke. Mari kita pujikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Tuhan, hari ini kami mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah itu berguna untuk orang yang tidak punya apa-apa ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kesehatan,
Ya Tuhan, dan Tuhan, sekolah minggu ini akan selesai. Berkatilah supaya sekolah minggu ini tetap bisa berjalan lancar. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak, hari ini tuh firman Tuhan kita belajar apa ya? Belajar berani melakukan kebenaran, Kak. Asik, sip. Ya, sekolah minggunya sudah selesai aja nih, Kak. Tapi sekolah minggu depan tetap ada dong, Kak. Oh, yoi dong, Kak. Benar. Iya. Jadi adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker. Dan jangan lupa cuci tangan. Sampai ketemu di sekolah minggu. Minggu depan. Tuhan berkati.